Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Oke guys, sebelum kita melanjutkan di bab 3 yaitu siksaan pertama, aku pengen ingetin buat para pembaca lebih bijak untuk membaca novel ini karena memang mengandung kekerasan, dan apabila ada kesamaan tokoh atau cerita di dunia nyata, ini benar-benar fiksi. Jadi aku memang buat secara fiksi, oke? Mohon maaf ya. Kita lanjut di siksaan pertama. Laluna sengaja membiarkan dirinya disiksa dengan cara seperti itu, maka tubuhnya akan penuh luka dan tidak akan laku lagi untuk dijual kepada pria hidung belang. Siasatnya ini juga menjadi awal untuk mengumpulkan bukti tentang perdagangan manusia di kastil ini. Selama di tempat ini, mereka memang tidak diperbolehkan menggunakan barang elektronik seperti telepon genggam atau handphone, bahkan surat-menyurat juga dibatasi. Dengan cara ini juga dia bisa meminta kepada mereka untuk bisa berbicara dengan para monta. Wanita itu berjalan dengan sangat geram menghampiri Laluna. Pengawal itu membuat Laluna berlutut. Wanita ini menjambak rambut Laluna hingga merah kulit kepalanya. "Tolol, kamu ingin kabur, ha? Dasar gadis bodoh, kamu ingin membuatku menyiksamu seperti orang-orang di ruang bawah tanah?" Umpatan wanita itu membuat Laluna tertawa. "Hahaha," Laluna tertawa di depan wanita yang akan dijual itu. Semua pengawal yang melihat hal itu memukuli dan menampar wajah Laluna sampai mengeluarkan darah segar dari ujung bibir dan ujung matanya. Semua wanita yang melihatnya meneteskan air mata. Mereka berteriak, "Oh, cukup, jangan disiksa lagi dia lagi. Cukup, jangan disiksa." Sania berteriak karena tidak tahan. "Diam!" Wanita itu berteriak dengan mata melotot ke arah Sania. Sania terdiam dengan gemetar. Laluna masih tertawa, dia tidak melawan sama sekali. Padahal tangannya sudah kembali diikat lagi. "Hahaha, yang tolol itu kamu. Silakan siksa aku sesuka hatimu. Bunuh aku juga boleh. Buat banyak goresan di tubuhku sebanyak yang kamu mau. Itu bukan kerugian besar buatku. Tapi sebelum itu, hubungkan aku dengan Pak Ramonta di Indonesia. Ada yang ingin aku bicarakan dengannya." Laluna menatap wanita itu dengan bengis. "Kamu hanya gadis kecil, berani sekali melawanku. Kamu ini siapa, ha? Orang kaya? Investor? Minta dihubungkan dengan konglomerat seperti Pak Ramonta? Kamu pikir aku akan menuruti perkataanmu?" Wanita itu mengernyitkan dahi dengan tatapan mengejek. Tiba-tiba handphonenya berdering. Kring, kring, kring. "Wah, wah, wah, kamu bisa seberuntung ini, Pak Ramonta menelponku?" Wanita itu mengangkat teleponnya. "Halo, apa kabar Pak Ramonta? Ada yang harus kuberitahukan kepadamu." "Iya, aku mendengarkan." "Kamu harus berhati-hati dengan gadis yang terikat itu. Dia sangat ahli bela diri dan sangat cerdas. Jangan mudah percaya padanya. Berikan handphone itu kepadanya, aku ingin bicara." "Baiklah." Wanita itu melot speaker handphonenya ke telinga Laluna, lalu sangat geram dan kesal. "Dasar, kamu biusku lagi sebelum aku berangkat. Apa kamu ingin aku membunuh semua orang di sini agar uangmu tidak mengalir lagi, ha?" "Pelankan suaramu, gadis manis. Aku akan tetap menepati janjiku untuk memberikan uang kepada keluargamu dengan catatan kamu tidak boleh kabur dari Nepal. Jika kamu coba kabur dari negara itu, maka orang tuamu dan adikmu akan aku bunuh. Jika kamu menurut dengan mereka, kamu juga akan mendapatkan banyak uang di sana." "Jadi, kamu mengancamku?" "Baiklah, kita sepakat. Jika kamu tidak menepati janji, aku juga akan membunuh para pekerja di sini. Dan aku pastikan dana yang tiap bulan mengalir akan berhenti. Bagaimana?" "Dasar gadis kurang ajar, kamu bisa mengancamku juga." "Baiklah, kita sepakat." "Aku ada satu permintaan lagi. Biarkan mereka tiap bulan mengirim surat ke keluarga agar orang tua mereka tidak khawatir." "Kamu tidak perlu repot karena aku sudah menyiapkan surat palsu agar mereka tenang di rumah." "Hah, dasar licik." "Berikan wadah wanita itu lagi." "Perintah Pak Ramonta." "Bagaimana, masih ada yang bisa kubantu Pak Ramonta?" "Jika gadis itu berbuat ulah, laporkan padaku." "Baik Pak." Telepon itu berakhir. Wanita itu dengan tiba-tiba mencengkeram rahang Laluna dan menggertak. "Dengarkan aku baik-baik. Hari ini aku ingin memberimu pelajaran karena kamu sudah menendangku hingga pingsan. Kau minta aku untuk menyiksamu kan tadi? Aku akan mengabulkan." Wanita itu mencengkeram mulut Laluna
makin keras lalu menyeret Laluna dengan menjambak rambutnya. "Au, kamu akan membawaku kemana?" Laluna terus berteriak sampai akhirnya dia sampai di ruang rias. Wanita itu melemparnya ke tengah wanita-wanita penghibur atau lebih dikenal pelacur. Mereka seperti sudah tidak ada rasa malu, bahkan mungkin bangga dengan pekerjaannya ini. Melihat ada gadis yang dilempar, salah satu dari mereka langsung bertanya kepada wanita itu, "Haruskah kuapakan gadis ini?" Tanya salah seorang pelacur. "Ajarkan dia sesuatu yang membuatnya jera. Kalian paham kan maksudku?" Wanita itu memberi isyarat lalu pergi meninggalkan tempat itu. "Mengapa perasaanku tidak enak?" batin Laluna. Ada sekitar 5 orang wanita penghibur mendekat ke sekeliling Laluna dengan tatapan sangat tajam. Laluna mencoba untuk mundur. Tapi tidak bisa. Mereka melucuti seluruh pakaian Laluna, kemudian kedua tangannya diikat di sudut yang berbeda, sehingga posisi berdiri terlentang tanpa busana. Para pelacur itu mengambil 2 buah lidi panjang, kemudian menyerang setiap bagian tubuh Laluna hingga merah dan terluka. Serangan pertama, Laluna merasa perih. Serangan kedua, Laluna meneteskan air mata. Sampai serangan puluhan kali, kaki dan tangannya mulai lemas. Mereka tertawa dengan menghentikan sabetan itu. Salah satu wanita itu berbisik di telinga Laluna. "Gadis manis, tubuhmu sangat mulus, pasti kamu masih suci. Tercium aroma perawan di tubuhmu." Wanita itu membelai sekujur tubuh Laluna. Laluna tidak bisa mengeluarkan suaranya lagi. Rasa sakit itu membuatnya sangat menderita. Terasa mati rasa ketika dibelai wanita itu. "Jika kamu tidak bisa memuaskan pelanggan, kamu akan mendapatkan hukuman seperti ini. Oh ya, perkenalkan, aku seniormu di sini, nama Kurina. Siapa namamu?" Wanita itu membelai rambut Laluna. Laluna sangat lemas dan kesakitan, bagaimanapun dia tetap seorang wanita. "Nah, namaku Laluna. Apa aku boleh bertanya padamu?" tanya Laluna dengan suara parau menahan rasa sakit perih di tubuhnya. "Bertanyalah," jawab Rina. "Apakah wanita yang penuh luka masih diminati oleh pelanggan?" tanya Laluna. "Mungkin harganya akan turun, dan mungkin juga kamu tidak akan berguna lagi," jawab Rina sambil memotong kuku panjangnya. "Lalu wanita itu nasibnya akan bagaimana?" tanya Laluna masih menahan rasa sakit. "Sebenarnya di sini ada satu pekerjaan lagi, yaitu menjadi seorang pencuri. Tapi wanita di sini kebanyakan tidak sanggup dengan pekerjaan ini, karena mereka harus punya keahlian mencopet, berlari, dan juga bersembunyi, bahkan membunuh. Jika mereka sanggup, mungkin bisa mengambil pekerjaan itu, karena mereka juga akan digaji lumayan besar. Mereka juga akan lolos dari kecurigaan polisi, karena polisi mudah disuap oleh wanita penghibur. Pasti kamu paham kan maksudku? Tapi kalau wanita ini sudah tidak berguna lagi, dia akan dijadikan budak di ruang bawah tanah, dan perlahan-lahan mereka akan mati dengan sendirinya, karena tidak ada orang yang memberi mereka makan. Agensi ini memang kejam, tapi kehidupan pelacur di sini sangat mewah. Jika mereka menurut, kita tidak selalu dikurung di kastil ini. Mereka akan keluar dan dipesan oleh banyak pejabat dan konglomerat, tapi tetap dijaga ketat oleh pengawal. Mereka keluar hanya untuk melayani pelanggan. Namun, jika mereka tidak menurut, selain dikurung di kastil ini, mereka bisa disiksa dan akhirnya ke ruang bawah tanah dan dibiarkan mati. Rina kembali duduk dan memoles wajahnya lagi karena dia akan siap untuk menerima pelanggan. "Apa kamu tidak memiliki keluarga? Jika mereka mati, bagaimana dengan keluarga mereka yang mungkin bukan dari Nepal?" Sepertinya Laluna ingin bertanya lebih jauh. "Kematian akan dimanipulasi sebagai kecelakaan. Bisa jadi setelah mereka mati akan dibakar hingga menghitam, lalu dikembalikan ke keluarganya seakan dia meninggal karena kebakaran. Sepertinya aku tidak perlu menjawab hal pribadiku di sini. Aku tidak akan berbuat jahat padamu. Aku yakin kamu pasti berpikir untuk menjadi pencuri. Jika melihat tubuhmu yang semulus dan sebagus ini, Madam Lati, wanita yang menjambakmu ke sini tadi tidak akan meloloskanmu. Kamu tidak berpikirkan untuk melukai tubuhmu sendiri? Sekarang aku akan mendandanimu dan malam ini kamu akan bersiap menjadi seorang pelacur." Penjelasan panjang diberikan oleh Rina. "Dia tahu aku sedang berpikir hal yang sama dengannya. Mungkin mulai sekarang aku harus menghapus diriku yang feminim dan benar-benar mengeluarkan sisi tomboy yang selalu aku sembunyikan demi ibuku.
Malam ini aku tidak akan membiarkan siapapun menikmati tubuhku, walaupun harus memainkan peran ini sebaik mungkin, gumam Laluna. Laluna mengikuti semua perkataan Rina, bahkan dia didandani sangat cantik saat itu dengan gaun hitam yang sangat terbuka. Di dalam ruang rias yang sangat penuh dengan alat make up serta gaun-gaun indah, lukanya masih basah, tapi sudah harus dipekerjakan. Sebelum memakai gaun itu, Rina menyiramkan obat bubuk ke seluruh tubuh Laluna yang terbuka. Ini benar-benar terasa seperti cambukan hukuman mati saat di penjara. Sakit di tubuhnya itu harus ditahan, bahkan mungkin Laluna akan menambahnya lagi. Hari itu terasa begitu cepat. Laluna masih menggigit bibirnya sendiri untuk menutupi ketakutan dan kegelisahannya. Banyak sekali rencana di dalam otaknya untuk keluar dari prostitusi ini. Dalam hatinya terus-menerus mengucapkan doa dan maaf untuk orang tuanya. Dia terpaksa melakukan ini agar semua orang selamat, termasuk teman-temannya di sini. Mungkin hari ini mereka juga dipersiapkan untuk melayani para pria hidung belang itu. Semua itu memukul keras hatinya yang sedikit tersayat membayangkan mereka tidak berdaya. Malam itu Laluna mencari benda tajam yang ada di kotak-kotak make up. Dia berharap ada pisau lipat atau cutter yang bisa dibawanya. Setelah dua kotak terbuka, dia menemukan cutter lumayan besar. Selagi orang berada di luar, dia mengambil semua bandana rambut dan mengikatnya di paha kanannya. Kemudian diselipkan cutter itu di sana. Dia merapikan lagi dress mininya itu agar bandana dan cutter itu sempurna untuk disembunyikan. Laluna melihat semua wanita-wanita yang berangkat bersamanya itu mulai masuk ke beberapa ruang rias, termasuk ruangan yang dipakai Laluna. Sania terlihat sangat murung dan memilih duduk di sebelah Laluna. "Kamu tahu kita tidak akan pernah bisa pergi dari sini," kata Sania sedikit pasrah, kemudian memoles wajahnya perlahan dengan bedak dan make up. "Aku tahu kita tidak ada harapan untuk sekarang, tapi bisa kamu tidak menyerah? Ada pekerjaan lain di sini sebagai seorang pencuri. Tapi tubuh kita tidak boleh mulus. Aku rasa jika kamu mau, kita bisa melakukannya hari ini." Pendapat Laluna memberikan ide untuk Sania. Sania menangkap maksud Laluna. "Bagaimana dengan yang lain?" Sania tiba-tiba merasakan sedih melihat wanita-wanita itu yang sudah terlihat pasrah. "Kita harus keluar dari sini untuk menyelamatkan mereka. Jujur, kita tidak ada pilihan lain. Jika mereka lebih memilih menjadi pencuri, maka kemungkinan rencana kita gagal. Ada misi tersembunyi di balik ini semua. Karena mungkin kita bisa merasakan kebebasan di luar kastil ini dan kita bisa berbuat sesuatu." Laluna mencoba menjelaskan dengan lirik. Laluna perlahan menunjukkan cutter yang ada di paha kanannya. "Lakukanlah hal itu di depan pelanggan." Laluna mencoba membuat Sania mengerti. Beberapa menit kemudian, Rina memanggil Laluna karena tamu sudah berdatangan. Laluna memegang pundak Sania lalu meninggalkan dia untuk menemui Rina. Sania berpikir keras sampai akhirnya dia memutuskan untuk melakukannya. Dia melakukan hal yang sama persis dengan Laluna. Kemudian para senior menghampiri mereka yang sudah berdandan dan siap menerima pelanggan. Pengalaman pahit dimulai. Oke, thank you yang udah dengerin di bab ketiga. Mohon maaf jika ada salah-salah kata saat aku mengucapkan tadi atau ada salah saat intonasi bacaku yang salah gitu ya. Mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Thank you, bye-bye.